kami masih menghargai proses-proses demokrasi, proses-proses komunikasi gitu kan. Artinya kerja-kerja intelektual kita masih menghargai bahwa kita mencari solusi terbaik bagaimana kemudian proses revitalisasi Cujung Lama ini berjalan dengan baik tanpa kemudian ada persoalan-persoalan ataupun dengan polemik ataupun juga bagaimana mengatasi polemik ini, itu yang kami harapkan gitu. Menyoroti tentang intek, tentang sodetan, atau tentang saluran air yang kemudian sumber air yang akan diambil dari Ciujung Baru yang tercemar. Dari semua rilis yang ada, baik dari Pemda, dari hasil penelitian lembaga swasta, itu menyatakan tercemar Ciujung Baru sekarat gitu kan. Kalau ngomong dampak, saya pikir Pak Yani dan juga dari RH juga sudah sudah konfliknya sudah lama lah ini, dari tahun 90-an dampaknya gitu. Limbah ini meruntuhkan hak-hak ekosistem masyarakat di Serang Utara.